tentang training mesin printer DTG. Hari ini kebetulan lagi ada salah satu customer lagi yang lagi training, tapi bukan mesin DTG, tapi mesin cutting. Nah, mesin cuttingnya yang sekarang yang lagi di training ini mesin cutting GCC i-Craft. Mesin cutting GCC i-Craft ini biasanya mereka untuk ini keunggulannya dia bisa sensor sih. Jadi ada sensornya yang untuk baca garis kontur gambar. Jadi langsung aja kita lihat ke sana gimana proses trainingnya dan gimana jalannya mesin GCC i-Craft itu. Yuk langsung aja ikutin aku terus. Ini cek biasanya printer ini kalau garisnya bisa. Ini tinggal udah biasa aja. Yang penting nanti kalau udah munculnya muncul di sini berarti udah bisa dicari itu apa kuncinya ya. Jadi kalau mau membawa nanti diangkat dulu baru di ini masukinnya pakai biasanya kalau yang mau lebih bagus lagi. Nah dia masuknya masih begitu, soalnya itu membaca sama masking ini. Kalau bagus kayak bagus nanti harus tempel ini bahannya. Ini hasil fotonya nanti lebih bagus. Dalam artian nggak lari-lari pak. Cuman khusus bahannya sejenis kayak polyfile. Ini lebih aman. Garisnya dibikin headline dari blog ke. Nah kalau yang ini varian nanti bapak dibikin potret, fotonya nggak bisa gambar gitu. Tadi cuplikan dari proses training mesin cutting GCC i-Craft. Jadi buat teman-teman yang lagi cari mesin cutting stiker tapi nggak butuh yang terlalu lebar, hasil maksimal itu GCC i-Craft bisa jadi rekomendasi yang bisa teman-teman miliki atau punyai. Jadi langsung aja order atau kepo-kepoin terus produk kita, langsung kontak lewat WhatsApp, BBM, atau chatting atau lewat sosial media dari Bengkel Print lainnya buat tahu tentang produk-produk yang ada di Bengkel Print. Segitu dulu laporan aku untuk hari ini. Ketemu lagi di video-video Bengkel Print selanjutnya dan sampai jumpa.